itu terjadi perubahan sistem, termasuk bagaimana mereorganisasi, memperkuat sumber daya manusia, leadership, dan saya kira ini meyakinkan publik bahwa kepemimpinan Pak Erick Thohir ini menunjukkan semangat yang luar biasa untuk melakukan transformasi BUMN, khususnya BUMN konstruksi. Begitu pandangan saya, Mas Erwin. Konteks transformasi untuk BUMN konstruksi ini apa sih yang sebenarnya kita perlukan, Pak Ahmad, dengan konteks situasi saat ini? Baik, saya kira yang pertama, karena sebagian BUMN karya ini tidak hanya berhenti pada bisnis konstruksi atau construction bisnis, tapi juga sebagiannya masuk ke wilayah investment dengan dibukanya kebijakan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Di samping itu juga pada saat ini market itu sudah tumbuh sangat baik ketika pemerintah Pak Jokowi mengedepankan investasi infrastruktur. Dan kemudian periode yang kedua ini melanjutkan pembangunan infrastruktur di samping juga human capital. Nah, transformasi menunjukkan bahwa BUMN semakin punya likuiditas yang bagus, kemudian resourcesnya juga cukup kuat, gitu. Dan kemudian juga upaya untuk membangun kapasitas, kapabilitas dan kompetensi menunjukkan perubahan yang luar biasa menurut catatan saya. Baik, apakah kepercayaan publik yang meningkat untuk BUMN, khususnya BUMN konstruksi di era Erick Thohir ini, akan segera terefleksi dari performa bisnis mereka juga, Pak Ahmad? Karena jangan lupa kita ternyata ada kejutan yang tidak mengenakan berupa pandemi COVID-19. Kira-kira kuartal 1 2020 ini sudahkah mulai tercermin ini? Hempasan atau hantaman dari pandemi ini ke performa bisnis BUMN konstruksi kita? Baik, Pak Erwin. Saya kira salah satu hal yang masih menggembirakan ketika PSBB itu mengecualikan sektor konstruksi. Artinya bahwa sektor konstruksi ini masih diharapkan mampu menjadi economic leverage. Nah, oleh karena itu posisi konstruksi, sektor konstruksi kita ini kan menyumbang PDB hampir 10% di 5 tahun terakhir dan akan tumbuh saya kira dengan masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan multi-year contract. Kemudian juga kontrak-kontrak baru meskipun terkoreksi. Kemudian juga masih ada satu kegiatan large scale construction project. Misalnya PT Wijaya Karya, PP, ini juga terlibat di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya mempercayai juga pekerjaan-pekerjaan proyek strategis nasional masih terus berlangsung. Seperti ada proyek stadion di Jakarta, kemudian jalan tol Probolinggo Banyuwangi, artinya opportunity-nya masih luar biasa. Tapi catatannya adalah ketika shocking pandemik ini yang memerlukan adjustment. Dan tidak hanya dalam konteks new normal, dalam konteks kesehatan, tapi juga new norm. Bagaimana efisiensi dibangun melalui peningkatan produktivitas, investing the technology, investing human capital, dan kemudian streamlining business process. Saya kira ini hal-hal yang meyakinkan publik untuk kemudian transformasi yang digagas oleh dan dieksekusi oleh Kementerian BUMN itu bisa terimplementasikan dengan baik.